Hey semuanya, welcome back to my channel. Jadi guys, hari ini aku bakalan bikin daily vlog lagi. Nah, jadi tadi tuh aku pakai produk terbarunya Emina yang kemarin aku review, yaitu Emina Daily Matte BB Cream sama loose powdernya nih. Dan nanti kita bakalan tes ketahanan juga, kira-kira aku sambil keluar, terus juga nanti hasilnya bakalan tetap bagus nggak sih di wajah. Nah, terus nanti aku bakalan beli jajan yang kemasan kecil-kecil gitu, karena biar mudah buat ngemilnya. Dan hari ini tuh hari Minggu, aku nggak bisa ngebayangin nanti bakalan seantri apa di kasir, so aku bakalan OTW terlebih dahulu. Dan untuk outfit aku hari ini simple aja, karena hari ini tuh kan weekend ya, jadi aku gak terlalu mau ribet gitu. Nih, simple banget. Dan aku bakalan OTW terlebih dahulu. Oh ya, aku sendiri kesananya guys, jadi aku mau langsung OTW. So, ikutin terus. Oh,
jadi aku baru aja nyampe rumah, capek banget, serius. Karena rumah aku ke kota itu lumayan jauh, sekitar 1 jam gitu, jadi aku harus bolak-balik. Dan ini dia untuk update BB cream dari Emina. Ini aku udah pakai dari jam 8 pagi, terus sekarang itu jam 3 sore lebih, jadi udah sekitar 7 jaman gitu. Untuk BB creamnya masih stay banget. Oh ya, tadi aku juga kehujanan, keringetan, tapi yang bikin aku salut, BB creamnya tuh gak luntur sama sekali. Cuman ini mulai agak berminyak gitu di wajah aku. Karena kulit aku tuh emang kalau misalnya pakai BB cream atau mungkin foundation yang agak lama itu pasti bakalan agak berminyak gitu di wajah. Nah, jadi karena aku udah nyobain produk ini sekitar 7 jam lebih, jadi aku rekomendasiin kalian buat nyobain Emina Daily Matte ini. Harganya juga terjangkau banget, tapi yang pastinya hasilnya bagus di wajah. Ini BB creamnya bagus banget guys, loose powdernya juga tahan banget, padahal aku tadi udah kehujanan, keringatan juga, terus aku pakai buat bolak-balik dari Tulungagung ke rumah aku, berarti totalnya 2 jam perjalanan, tapi tetap gak geser sama sekali. Dan jadi aku udah jelasin ke kalian untuk BB cream dari Emina Daily Matte. Sekarang kita bakalan unboxing. Tadi aku beli cemilan apa aja, karena aku belinya lumayan banyak gitu. Terus totalnya tadi itu 65.000, jadi terjangkau banget. So kita bakalan langsung unboxing. Ini aku sebenernya ngos-ngosan banget, karena aku baru aja sampai, terus aku langsung bikin video, jadi lumayan capek juga. Oke, jadi ini dia belanjaan aku. Tadi aku beli di Bravo nih. Terus kita bakalan langsung unboxing ya. Yang pertama aku beli ini Jet. Kalian pasti tahu aku suka banget sama ini. Walaupun sebenarnya aku orangnya nggak terlalu suka coklat, tapi kalau yang ini tuh kayak enak banget gitu. Ini aku beli beberapa nih. Aku beli dua kayaknya. Dan selanjutnya aku juga beli ini. Nah, ini tuh snack dari zaman aku SD. Cuman kalau dulu waktu SD itu kemasannya kan cuma kecil gitu ya. Jadi aku flashback, akhirnya aku beli ini guys. Terus aku yang rumput laut, ini enak banget. Kalau misalnya di supermarket kalian ada, kalian wajib banget buat nyobain. Ini aku beli dua nih. Selanjutnya aku juga beli ini Walnut dari Tenggo. Ini ya rasa coklat banana, enak juga. Ini aku beli beberapa karena buat cemilan kalau misalnya mau ngedit gitu. Nih. Terus selanjutnya aku juga beli Crisbee. Ini yang rasa strawberry. Mini banget, kecil. Ini tuh harganya segini 500 perak. Jadi kalau menurut aku terjangkau. Nih. Buat cemilan ngemil gitu. Ini aku beli lumayan banyak yang Crisbee gitu. Terus selanjutnya aku juga beli Nectar, ini yang rasa nastar. Nah, ada variannya tuh ada banyak banget ya Nectar itu. Cuman aku sukanya yang ini yang nanas ya. Ini aku beli 2 box. Dan selanjutnya aku juga beli Momogi yang coklat. Nah, ini snack coklat favorit aku juga. Jadi aku tuh gak semua coklat suka, tapi ada beberapa yang emang aku suka. Kayak punyanya Momogi, terus juga Jets sama Beng Beng itu aku suka. Taraaa, selanjutnya adalah favorit aku yaitu dari DK. Kalian suka gak sih snack ini? Kalau misalnya kalian suka, kalian wajib banget buat beli, karena ini enak banget guys. Ini tuh gak full coklat, terus juga wafernya renyah, dan yang paling aku suka ada rasa pisangnya gitu loh nih. Ada dua varian, yang coklat sama yang coklat banana deh kayaknya, tapi aku selalu sukanya yang ini. Ini aku beli 1 box. Dan selanjutnya aku juga beli Oreo. Nah, dari kemarin itu aku tiba-tiba kayak pengen Oreo gitu, makanya aku beli ini. Soalnya di supermarket sini tuh nggak lengkap guys jajannya, terus juga kebanyakan agak berdebu gitu, jadi aku kurang suka, makanya aku belinya di supermarket. Terus ini juga ada Momogi, ini Crisbee lagi. Crisbee kan aku beli kayak lumayan banyak gitu. Dan selanjutnya ini juga ada snack dari zaman aku SD yaitu Ups nih. Ini aku paling suka varian yang ini atau yang warnanya biru. Harganya juga terjangkau banget. Ini aku beli 3 nih.
4. Selanjutnya aku juga beli vanilla wafer roll. Jadi ini tuh kayak wafer roll biasa gitu, tapi aku suka vanilla kan, jadi aku penasaran aja makanya aku beli. Oh ya, biasanya bapak aku juga suka wafer-wafer gitu, jadi aku beli sekalian. Dan selanjutnya ada Lovi. Nah, Lovi ini tuh snack coklat gitu, tapi ini tuh cookies guys, jadi enak banget. Ini aku beli dua, satunya kalau nggak salah 2.500 deh ya, jadi aku beli dua. Terus ini udah guys, udah habis, tinggal crispy sama tango. Tara guys, jadi ini dia belanjaan aku di supermarket tadi. Aku lumayan beli banyak cemilan. Ini buat ngedit gitu ya, jadi biar sambil ngedit sambil ngemil gitu. Makanya nggak kurus-kurus, soalnya suka banget ngemil. So, jadi itu aja sih untuk vlog belanja cemilan kali ini. Untuk belanja bulanan aku bakalan bikin segera karena minyak, terus juga tisu aku udah habis, kapas aku habis, terus juga sabun mandi itu udah pada habis. Jadi kalian stay tune aja. Dan aku harap kalian suka dengan vlog kali ini. Sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Pokoknya kalian wajib banget ya buat nyobain Emina Daily Mat nih. Masih stay banget guys. Mantul banget. And bye, see you in my next video.